Indikatornya indikator yang boleh disukat lah, terutama sekali indikator yang bersifat nombor. Itu dijadikan Tuhan untuk menentukan kau ni berguna, bernilai atau tak bernilai. Kalau kamu tidak boleh disukat, kamu tak bernilai. Kamu tak berguna. Apakah ROI, Return of Investment? Apakah pulangan daripada pelaburan saya dengan kamu? Pulangan ni mesti pulangan yang dalam bentuk yang boleh disukat. Jadi aku bagi kamu, aku membesarkan kamu, aku akan tanya balik lepas kamu graduate, berapa kau bagi kat aku balik dalam bentuk duit. Bukan kamu balas dalam bentuk kasih sayang, bukan kamu balas budi aku dalam bentuk budi. Tidak dibalas dengan budi. Ingat ya, bukan yang maksud pembangunan dalam konsep yang saya bagi tahu tadi, engkau ni siapa. Dan mereka ni lah akan kata, kau kena dibangunkan. Bila dia kata, kau ni kena dibangunkan, tempat ni kena dibangunkan, kampung ni kena dibangunkan, orang-orang kampung ni kena dibangunkan, budak-budak ni kena dibangunkan. Apa maksud dia? Okay, dalam konsep ini, manusia itu bukannya insan. Manusia itu manusia dan alam itu dianggap sebagai sumber. Okay, pernah dengar istilah sumber manusia? Pernah kan? Human resource. Manusia itu dianggap sebagai sumber. Alam itu juga dianggap sebagai sumber. Manusia itu dianggap sebagai kapital atau modal. Ada istilah dipanggil modal insan. Manusia itu tidak dianggap sebagai human being. Manusia itu dianggap sebagai human resource ataupun human capital. Istilah dan tafsiran manusia itu berubah daripada keinsanan, human being, daripada beingness, keberadaan, kepada modal untuk dieksploit, untuk mencapai keuntungan. Jadi anda ni menjadi sumber untuk menyumbang kepada satu struktur, satu sistem, satu matriks ekonomi yang berbentuk dominasi. Ekonomi yang boleh yang kita sebut dan kita glamorkan dengan perkataan ekonomi liberal, pasaran bebas, free market liberalism, ekonomi. Bebas, siapa-siapa pun boleh ambil dan beli tanah kau. Kalau dia ada modal, dengan kau pun dibeli. Sistem itu boleh menjadi satu sistem kapitalisme pemangsa atau dalam bahasa Inggerisnya predatorial capitalism. Ada satu pemangsa yang ada modal besar, dia boleh memangsakan kamu dan semua orang yang tidak ada modal. Jadi kamu ni nak dibangunkan. Tapi bukan dibangunkan jiwanya. Bukan dibangunkan kemanusiaannya. Dibangunkan kegunaannya. Itu namanya pembangunan. Kamu sebahagian daripada itu. Kamu akan jadi sebahagian daripada produk itu. Jadi sebahagian daripada instrumentasi begitu. Apabila paradigma ini diserap dalam pengurusan institusi, pengurusan universiti pun sama. Nak mak bapak engkau nanti tanya, engkau ni berapa banyak duit engkau boleh bagi aku balik? Return of investment. Engkau ni investment. Kau ni bukan anak lagi dah. Kau bukan anak. Engkau ni pelaburan. Nak jadi begitu. So bila budaya dan paradigma ini masuk dalam universiti, gitulah cara universiti akan melayan kau. Berkemungkinan begitulah. Boleh didebatkanlah berdasarkan kepada kritikan pemerhatian beberapa orang ahli akademik, beberapa orang scholar, beberapa orang pemikir. Dia menyoal lah. Sekarang saya menyoal lah. Seperti mana orang lain yang pernah menyoal. Adakah kita mau jadi begitu apabila diserapkan paradigma ini menjadi sebagai satu kerangka besar di dalam sesebuah universiti. Jadi pengetahuan ditunggang menjadi hamba untuk paradigma ini. Ilmu dinipiskan. Konsep ilmu itu dinipiskan, ditiruskan maknanya. Okey. Kesemua ini
dihalalkan dengan satu lagi istilah yang mungkin kamu pernah dengar, globalisasi. Oh, sedapnya bunyi dia. Kalau tak global, kau ni kampung. Duduk dekat sedih menjelang kau. Kan? Duduklah kat rumah Tok Cu tu. Kan? Kau tak global. Walaupun globalisasi itu boleh dilihat sebagai satu ulang tayang perkataan yang kamu sebut tadi. Kolonial. Jadi dalam globalisasi ini, pihak pemerintah yang mempunyai kuasa politik bekerjasama dengan pihak yang mempunyai modal, sama ada dalam negara atau luar negara, bekerjasama. Sehingga mereka ini membentuk satu golongan elit yang baru yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu, terutama keistimewaan ekonomi dan sosial dan politik. Golongan-golongan yang privilege ni tak semestinya berdasarkan bangsa lagi atau agama lagi. Dia berdasarkan kepada kuasa modal. Golongan-golongan inilah yang akan menggelar diri mereka sebagai penyelamat, pembangun, akan membangunkan kamu, menyelamatkan kamu, hero-hero kamu. Ingat ya, yang maksud pembangunan dalam konsep yang saya bagi tahu tadi, engkau ni siapa? Dan mereka ni lah akan kata, kau kena dibangunkan. Jadi seni engkau tu apa? Murni. Kalau kata Indonesia tu seni murni, betul ke seni murni? Betul ke seni halus? Adakah ia masih halus? Dan adakah dia masih murni lagi? So, buka mata. Jadi, dalam keadaan begini, segalanya bergantung kepada pasang surut ekonomi, geopolitik, apa yang berlaku secara global. Kan, kalau Amerika ataupun Rusia atau China terbatuk, kita yang mengelupur. Kita tidak lagi mempunyai otonomi di atas modal dan tanah air kita sendiri. Otonomi di atas, kalau ini dianggap sebagai tanah air, di atas jasad kamu, di atas tubuh kamu. Otonomi di atas pemikiran kamu. Otonomi di atas perasaan kamu. Kamu tak ada otonomi. Semua sudah ditentukan. Semua akan digunakan, akan dilihat, akan dibangun untuk tujuan-tujuan memberi makanan kepada sistem ini. Dekat ni terbuka tak? Terbangun sikit tak? Terbangun tak? Dia baru buka mata. Terbangun tak? Nak tanya ni, terbangun ke? Terbangun sikit tak? Bangun. Dah sedar. Baru bangun lah kan. Bangun lah. Baru bangun lah. Kedek seronok je kan nak jadi hipster. Lari sikit daripada satu dunia yang telah tepu sehingga dia tidak nampak dan tidak mahu lagi menyoal konstrak yang terbina di keliling dia, kebisingan yang ketepuan yang sistem yang ada, dia tidak soal lagi. Bukan saya suruh memberontak, tapi soal keupayaan untuk menyoal itu, sehingga keupayaan menyoal itu sendiri dilupuskan, tak ada langsung dah. Tak menyoal. Kerana segala-gala yang dalam paradigma ini telah dinormalisasikan. Dilazimkan. Sehingga kamu tak menyoalnya lagi. Sebab kamu kata itulah aku. Bangun. Tapi bangun bukan ikut konsep yang saya cakap tadi itu. Bangun dalam konsep yang lain. Aduh ya Allah. Okay. Itu habis bagian pertama. Kopi tak ada pula ya. Kita buat kopi tak ada ni. Kita break sekejap buat refleksi.